Okey, bab selanjutnya akan disambung oleh Sarat Babu yang berumur 25 tahun. Beliau adalah baby ya dalam tahanan Namoran ni. Babu aktif sejak tahun 2004 dan kini beliau adalah Ketua Pemuda Sosialis Nasional. Dan Babu akan cakap tentang keadaan lokap dan ciri-ciri pertahanan di bawah EO. Okey, saya rasa gembira lah berjumpa semua kawan-kawan di sini. Okey, selepas 36 hari, 37 hari dalam tahanan di Seberang Perai dan seterusnya di bawah Akta Darurat. Okey, so sepanjang kami di bawah tahanan Emergency Ordinance, kami berada dalam satu kem tahanan. Kita tak tahu di mana sebab mereka kata ini adalah satu suspense. So sampai sekarang kita tak tahu di mana kita berada. Okey. So kami sentiasa memakai satu cermin mata khas yang tiada lut sinar. Tapi nampak apa-apa berlaku dekat luar. So kalau kita keluar daripada sel, daripada lockup, kita tak boleh nampak apa-apa dekat luar. So itu yang keadaan di dalam yang berlaku. Dan tapi ya, setiap pagi kita memang dilayan dengan cukup baguslah. Dia ada setiap minggu ada doktor akan melawat kami dan juga ada medical officer dekat sana. Dan mereka merawat kami dan memberi ubatan, medicine lah kalau kita ada sakit ke apa-apa. Macam saya, hypertension, like Saras, saudara Kumar dan Sugu. So kita ni diberikan ubat dan memang diberikan satu layanan yang sangat baik. Dan selepas itu dari segi penjagaan, polis, pihak polis-polis yang dan even constable yang penjaga di sana memang tiada menggunakan sebarang kekerasan. Memang sangat baik dengan saya lah. So memang kita rasa puas hati dengan apa yang saudara Arul kata tadi. Dan selepas tu kami juga dikenali sebagai, saya dikenali sebagai 49, saudara 48 dan ada juga dalam kalangan kami 50, 51, 52, 53. So mengikut nombor giliran. Dan dari segi makanan dan minuman, so memang saya ada beritahu pada lawyer lah, pada pertama kali saya berjumpa dengan lawyer, makanan adalah too oily, terlalu berminyak. So apabila ia dibawa ke suakam dan suakam memberikan aduan, so makanan okey sikit lah, boleh makan lah, boleh lah. So okey lah, gembira dengan perkara itulah. So selepas itu, tetapi keadaan lockup sel itu yang saya rasa ada masalah sedikit lah. Okey, di mana kami diletakkan dalam satu sel berasingan. Tapi kami kelima-lima lelaki di dalam satu compound yang sama, tapi kita tak boleh nampak satu orang dan satu orang lain, kita tak boleh cakap. So kita ada dalam bilik saja. Kalau kita mau air, ketuk pintu, tanya itu pegawai ada di sana, kita mau air. Dan masa makan mereka akan bagi makanan kepada kita lah. Macam saudari Saras, dia tinggal seorang saja dalam satu lokap di sana dan dia hadapi masalah apabila selepas balik daripada hospital dikatakan ada hantu di dalam lokap. So ini berasa so funny. Dan tapi Komrad Saras ada juga berasa takut apabila mereka mengatakan begitu. Tetapi kami ini berjiwa yang sangat kuat, so kita boleh tahan. Bagaimana dengan orang lain? Kalau mereka tertekan, so mereka akan menghadapi mental stress. So saya rasa disebabkan perkara-perkara ini, saya rasa akta yang digunakan untuk kita, untuk kami ditahan di bawah Emergency Ordinance perlu dimansuhkan. So itu yang saya nak tekankan di sini, okay? Dan saya di sini sangat gembira. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua komrad-komrad, kawan-kawan yang selama 30 hari berturut-turut memberi suara untuk kita dan kami akhirnya keluar dan berjumpa dengan anda. Terima kasih komrad dan salute. Thank you. Dengar daripada Congkai yang berumur 33 tahun. Okay.
Beliau telah aktif semasa beliau di Universiti Sains Malaysia. Kini dia menjadi pengerusi cawangan PSM Bayan Baru, Penang, dan juga adalah ahli pusat Parti Sosialis Malaysia. Tuan Kai akan cakap tentang interrogation di bawah EO. Okay, soal siasat di bawah EO. Terima kasih. Salam perjuangan diucapkan kepada rakan-rakan di Sungai Siput. Rindu juga Sungai Siput, rasa lebih sebulan datang di sini. Okey, saya akan cakap sikitlah tentang apa apakah yang kami alami ya semasa soal siasat lah di bawah tahanan EO. Sebenarnya di bawah tahanan EO dia di bawah bilang kuasa Jabatan Siasatan Jenayah. Okey, di D7 lah, okey. So, tetapi kami ditahan di PRC, Police Remand Center, satu tempat yang rahsia yang hanya biasanya hanya SB apa cawangan khas yang ada akses lah. So untuk cawangan untuk JSJ pergi sana, Jabatan Siasatan Jenayah pergi sana, bagi macam IO saya daripada Jabatan Siasatan Jenayah itu memang first time mereka masuk ke ke PRC itulah. Okey. So first kita masuk itu Jabatan Siasatan Jenayah, mereka lengah-lengah ke, tak tanya banyak apa soalan, pergi satu jam dua jam lebih dah hantar balik sel. Lepas tu, lepas 3 hari, 3-4 hari, itu tim dari cawangan khas sudah masuk lah. Ada 4 orang, saya ada 4 orang. Ada lebih dari, ada kurang 5 orang. Datang lah. So, mereka memang special untuk ambil statement lah. Soal siasat lah, sepanjang kami tahanan di bawah EO lah. So, ini tim dia siasat kami untuk lebih kurang 15 hari. 2 minggu. Sebelum mereka selesai statementnya. Dan tim SB ini sebab masa itu sebelum bersih, so kebanyakan mereka dapatkan anggota daripada Sabah Sarawak lah, datang ke untuk jadi IO pegawai penyiasat untuk kami. So apa yang sebenarnya apa yang ditanya bila kami tahan, satu alasan dia bagi saja iaitu kami penggerak bersih. Tetapi isi kandungan dalam soal siasat itu tidak banyak menyentuh tentang bersih. Okey. Sebab tentang bersih itu sebelum itu 7 hari itu sudah banyak tanya. Okey. Sudah banyak tanya saya dengan SB, dengan siasatan jenayah, sudah banyak cakap tentang bersih. Dalam situ apa dia tanya? Okey. Untuk saya dan untuk ingat semua orang, dia akan tanya from bila you start aktif dalam politik. Nasib saya baik sikitlah, saya 10 tahun saja. Sejak saya di universiti 10 tahun saja. So saya cerita saja terpanjanglah. Okey, 50 muka surat saja. Okey, ceritanya saya. Kuma sejak 76, so saya tak tahu berapa muka surat dia telah tulis lah. Okey. Dia tanya, dia macam saya rasa bila first dia saya rasa dia macam mau mengkaji kita berfikiran tau. Mengapa ia ada fikiran ada macam sentimen anti kerajaan. Dia mau macam jadi pakar psikologi untuk kaji tau. Saya cakap you ada belajar law ke apa ke? Bukan psikologi, bukan banyak kaji kita punya psikologi. Baik, dan dia tanya banyak soalan yang aneh-aneh lah tentang kita punya kehidupan peribadi. Macamnya contohnya tanya Sarah mengapa dia belum kahwin lagi. Itu pun mak tanya. So, satu yang banyak aneh lah. Macam kaji apa kita punya karakter lah. Okay? Dan untuk saya, dia habiskan macam 3 hari tentang saya punya aktiviti di universiti. 4 hari tentang saya punya trip ke luar negara. Okay? And then at last, dia punya statement sikit saja. Kecuali satu, saya pergi Bangkok, pergi Thailand, sebab dia ke Thailand itu sensitif sikit. Sebab you mungkin pergi sana jumpa itu Parti Komunis. So dia kena tanya lebih detail sikit mana you pergi, you jumpa siapa orang. Itu dia cakap. Okay, dan mungkin dia juga ada komplain pergi Vietnam, dia mau tanya juga. Sebab salah satu satu tuduhan yang tidak berasas adalah cakap kita nak menghidupkan kembali komunis, so kita pergi negara komunis ke Vietnam. Tapi masalah bila kita kembali pergi lawatan sambil belajar, kita nampak ada pemaju Malaysia yang melabur di sana. Bukankah itu mereka menyokong itu negara komunis dengan wang yang besar lagi besar? Kan? Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal lah untuk tanya soalan yang begini. Tidak masuk akal. Dan dia banyak-banyak juga tanya tentang PSM lah, agak pendirian PSM. Satu hari dia tanya, kalau PSM, you memerintah atau you pakatan memerintah, PSM ada pegang jawatan dalam kerajaan PR, apakah dasar yang saya buat lah? So saya tulis 4 muka surat.
apa kita buat lah, gaji minimum semua. Lepas tu saya tanya lah, ini actually boleh ke saya ambil balik itu lah, kita boleh jadi manifesto pilihan raya yang akan datang lah. Kemudian tanya banyak lah, apa you punya, macam mana kena kuma, saras, itu semua lah, macam mana kuma. Dia tanya, bagi saya, lepas tu dia tanya, dia frame macam saya yang paling mempengaruhi saya, mentor untuk politik saya. Bukan, dewa untuk saya adalah Aru dan Kuma lah. Mereka yang mempengaruhi saya lah. So last dia tanya juga apa rancangan hadapan saya. So ini saya cakap lah, dia tulis dan dia tanya, saya setuju. Sebab dia macam ni, dia bunyi macam ni. Okay, saya akan terus aktif dalam PSM selagi PSM tidak tukar halang perjuangannya walaupun tanpa Aru dan Kuma. Lepas habis itu statement. Okay, and this statement itu dulu tak perlu sign. Sekarang dia semua perlu sign. So itu I pun tak faham mengapa kita perlu sign lah. So saya sign dengan bantahan, dia panik. So dia simpan satu yang kosong yang tak ada sign. Satu dia sign dengan pantahan. Dia dua-dua dia buat dalam statement tu lah. So tak tahu dia nak guna apa itulah. Okay, dan saya tanya, itu statement itu dia macam tulis memo untuk saya sudah 10 tahun saya lah. Umum lama sikit lah. Dan saya tanya, itu pak statement lah, boleh saya dapat balik tak? Untuk mungkin untuk lain kali saya tulis memo buku. Tapi tak boleh, sebab setiap muka surat dia cop rahsia. Cop rahsia maksudnya dia tak bernilai, tak ada orang boleh akses tau. Hanya beberapa orang saya boleh baca itu. Okey. Kita hanya boleh akses kecuali kita masukkan untuk akta OSA lah, akta rahsia rasmi baru kita dapat apa kita punya statement. So basically dia seluruh integration tu tidak berkaitan dengan alasan tahanan kami. Basically dia nak tahu apakah aktiviti PSM lah, dan juga mengapa kita ada pegangan politik macam ini, dan banyak juga fokus kepada mereka mahu kaitkan PSM, hubungan PSM dengan komunis itulah. Mereka juga mahu mungkin mahu cari hubungan itu, kemudian mereka boleh guna alasan untuk mungkin tekan PSM. Itu yang kami bimbanglah, tapi itu tak jadilah. Dan memang ini EO, tapi kebanyakannya hanya statement hanya diambil oleh SV sajalah. Lepas tu bila SV sudah habis, mereka sudah cabut. Itu Jabatan Siasatan Jenayah balik lagi. Mereka tanya soalan tapi bukan serius lah. Sampai last two day kami hanya baca surat khabar dalam bilik soal siasat. So maksudnya yang serius itu SV punya statement lah. Yang actually dalam tu tak ada siasatan oleh Jabatan Siasatan Jenayah, iaitu jabatan yang bertanggungjawab untuk menahan kami dan sepatutnya menjalankan siasatan ke atas kami lah. So ini tahanan memang siasatannya satu yang sia-sia lah, tidak kaitan dengan tuduhan dan tidak mendapat apa-apa yang boleh charge. Kalau dia buat itu pun sesuatu yang tak betul, sebab first statement tu diambil dalam satu cara yang tidak betul lah, yang kami rasa. Okay, banyak dia juga guna banyak tipu helah, cakap lain orang sudah cakap ini, ini you sudah cakap, mengapa you sudah mengaku, mengapa you tak mahu cakap lagi. Banyak-banyak cara lah mereka cuba drill, mereka cakap drill lah untuk dapatkan kita punya jawapan. Tapi macam kami, saya rasa macam kami PSM, kami parti terbuka. Kami tak ada, kami memang tidak ada guna cara perjuangan dengan senjata. Kami parti yang berdaftar, bergerak mengikut perlembagaan. Kami bukan tak ada apa yang disembunyikan. Kita boleh ceritakan. Hanya masalahnya sama ada you akan putar belikan percakapan kami dalam statement yang diambil. Sebab bukan kami yang tulis. Kita cakap dia tak saja. So itu juga satu masalah. Sebab biasanya ambil statement kita boleh cakap tak betul, dia boleh tukar. Tapi ini dia boleh guna budi bicaranya untuk menginterpretasi apa yang kita cakap dia tulis dalam statement itu. So itulah siasatannya, soal siasat lah, satu proses soal siasat yang saya ingat mensiasiakan masa sahajalah, membuang masa kita 27 hari di bawah tahanan EO itu. Dan okay, sebelum saya nak pass mic balik kepada pengurusi, saya ingat ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang memberikan sokongan. Sebenarnya di dalam kami di bawah tahanan ini, kami tidak susah banyak lah. Yang paling susah payah adalah kawan-kawan di luar lah, yang bertungkul lumus untuk
sebulan ini untuk berkempen untuk membebaskan kami. Dan bukan saja membebaskan, sebenarnya anda telah menyumbangkan satu tenaga, mencipta satu sejarah di Malaysia. Satu sejarah melihat kuasa rakyat itu boleh membebaskan tahanan EO, tahanan tanpa bicara dengan begitu cepat dalam masa sebulan. Ini memang satu sejarah lah. Okay, kalau dulu memang okay, kita lihat tahanan boleh sampai bertahun-tahun sebab tekanannya tak cukup kuat. Bagi saya ingat kita akan tahan lebih lama. Tapi saya tak sangka boleh begitu awal. Maksudnya itu kuasa rakyat yang saya ingat, saya pasti saya akan bebas. Tapi disebabkan tekanan lah akan bebas. Tak sangka boleh bebas begitu cepat. Maksudnya di luar itu apa tekanan apa kuasa rakyat di luar itu lebih jauh lebih besar daripada jangkaan saya bila saya dalam. So sekali lagi lah saya ucapkan tanya kepada rakan-rakan sekalian lah. Okay, terima kasih.